I'm so excited. It's really exciting to see all of these turtles being released into the wild. We hope they really, a lot of them survive. Kalau kami menyarankan bahwa memang ada pantai-pantai tertentu yang memang benar-benar didedikasikan untuk satwa-satwa ini, terutama untuk penyu, sehingga pantai-pantai tersebut benar-benar tidak boleh dibangun, Pak. Di daerah-daerah hijau gitu, jadi konservasi. Karena kalau dia sudah mulai dibangun ya repot. Contohnya kita ada di sini, di dekat kita juga ada hotel, itu dia tidak akan menetas di sini, Pak. Menetasnya cenderung agak jauh, menjauhi hotel-hotel ini. Nah, makanya perlu minimal kita kalau bisa bebaskan 500 sampai 1 kilo pantai itu di beberapa tempat, jangan hanya satu tempat, yang kita dedikasikan untuk tempat bertelur.